semuanya, kembali ke channelnya YouTube Extreme Variasi Mobil. Pagi ini kita ada kedatangan mobil Innova Reborn yang terbaru. Ini lagi banyak pemasangan, nanti akan saya sebutkan masing-masing, yaitu cover spionnya chrome, handle pintu yang ada listnya hitam, terus outer yang bagus, terus dia ada pemasangan footstep, ada pemasangan door cut, terus dia juga ada pemasangan kape dasar yang jahitan, terus dia juga ada pemasangan backlight jok tapi masih on progress, sama door trimnya juga ini kita bongkar. Terus ada pemasangan bumper belakang. Ini bumper belakangnya yang model seperti MCC. Jadi dia replikanya MCC, tapi barangnya bagus, tebel juga ini. Seal plate-nya bagasi. Ini barangnya murah, tapi nggak murahan. Lumayan tebel sih plastiknya, sama pemasangan tutup bensin. Oke, jangan ditutup dulu videonya. Ini lagi on progress pemasangan backlight joknya yang Innova Reborn terbaru. Ini lagi proses penjahitan. Ini door trimnya udah kelar. Dia juga empuk ya, karena kita lapisin spons juga. Terus ada stretchingnya. Ini keempat-empatnya kita siap untuk pasang. Terus joknya ini udah kelar, tinggal pasang. Jadi bekel jok di tempat kita ini memang lebih empuk daripada aslinya mobil karena kita lapisin spon. Jadi ini kita jelasin dulu, kalau backlight jok ini orisinalnya tidak rusak. Ini ya, ini bisa diperhatikan ya kawan, ini lubangnya tetap, kotaknya tetap semua, tidak merubah orisinilnya. Terus ini rangkanya Innova Reborn, joknya Innova Reborn. Nah, jadi sebelumnya itu kayak gini, seperti ini. Terus ini tadi kita akan lepas ini, kita akan pasang, jadi hasilnya lebih rapi jauh. Ini punyanya Avanza, ini lagi on progress, masih antri nunggu Innova Reborn-nya ada kelar semua. Jadi kalau di tempat kita, kalau backlit saya kasih jaminan garansi pemasangan maupun garansi pengerjaan, karena kita kerja sudah cukup lumayan lama, kurang lebih 15 tahunan. Ini sudah selesai pengerjaan backlight joknya. Jadi dia ini ada stretchingnya.
Jadi dia tidak pakai benang, tapi dia pakai nap. Semua pakai nap. Ini sudah selesai semua bekel joknya. Jadi dia tidak pakai stitching, tapi dia pakai tali floyd. Stitchingnya yang di sini. Ini modelnya seperti ini. Jadi seperti kayak mata elang begitu. Ini sudah selesai semua. Tuh yang bagian belakang sudah selesai semua. Ini yang pintu tengah juga sudah selesai. Stitchingnya rapi. Oke, sekian dulu vlog kali ini untuk pemasangan variasi Innova 2020. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan loncengnya. Thank you.